Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Rau bong kan diedit. Yo. Wes. Halo teman-teman. Sekarang saya mau menunjukkan produk terbaru dari Alia ya. Ini produknya namanya Sisik Naga. Sisik Naga ini blank top section ya. Ada 3 jenis. Kering Mas Arifin. Ini ada yang 100 cm 10 lip, 100 cm 14 lip, 130 cm 14 lip. Nah. Hubungannya begini, Pak. Oke. Ini sih udah oke banget ya. Ini biasanya blacknya dipakai untuk joran bambu cendani Jogja ini. Tuh, disambung di sini. Ini setelah finish tuh. Ini setelah saya epoksi ya. Jadi nanti setiap pembelian joran ini, pembelian blank ini akan dikasih satu decal. Ini stikernya. Tapi ini stikernya cara masangnya begini, dimasukin ke air. Simsalabim, kalau melengkung lu ganteng. Melengkung men, kau ganteng. Dah, ini tunggu. Ah, tunggu dulu. Jadi begini. Oke, dibalik ya. Setelah backbone-nya dapet, pegang gini, tarik. Mau di mana posisinya? Misalnya sini ya. Seret mas. Diratain. Ratainnya pelan-pelan. Nah begini. Gelap banget tau ya. Nah. Udah gini gak usah dikorek-korek. Nanti mbok korek-korek malah ujungnya melengker. Gak usah dikorek guys, cuma gini aja cukup. Mas aneh-aneh. Kok ngide. Nih. Kira-kira gini. Ini pelan-pelan banget ya. Ini kok soalnya kalau ditarik tambah molor. Nanti ayah jadi panjang, jadi si naga itu jangan. Gini tok. Pelan baik. Oke. Udah gini tunggu kering, gak usah dikorek-korek. Inget dikorek-korek melengker di ujung lagi. Di kolomnya cuma satu. Ketika udah jadi nanti di finish jadi seperti ini. Ini finishnya bisa cuma pakai clear semprot bisa. Kalau saya sih lebih nyaranin pakai epoxy ya, di resin seperti ini. Emang lebih tebel sedikit tapi lebih awet. Gitu. Oke. Ini ujungnya ini ada yang 10 lip. Nah 10 lip ini kalau untuk bambu Jogja paling enak banget buat hari ini. Buat lomba sih oke lah, tenaganya gede kok. Bletak! Oke. Yang ini 1,30 meter. Ini banyak clue kalau 1,30 meter ini. Ini bisa tambahin join sekitar 60 cm-an. Jadi joran 1,80 meter. Tuh. Enteng men, gak berat. Oke, yaudah, thank you ya.
losing time.